Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mengukur Jalan Sob. Ini posisi kami selepas dari Desa Pedagung. Harusnya desa apa ya namanya ya? Mungkin Desa Purana kali ya Sob. Ini kondisi jalannya masih cor-coran, bagus banget ya. Jadi dari Kuasen Bodeh sampai ke sini itu jalan masih cor-coran. Jadi cor-corannya panjang banget. Ini jalur favorit ya ini, dari Bantar Bolang sampai ke Bodeh ini jalur yang paling istimewa lah. Nah ini kalinya lumayan deras ya. Ini ada penambang pasir di sini Sob. Ini desa apa ya? Desa Suru kali ya, Sob? Nanti coba kita cek. Desa Purana masih jauh harusnya. Itu di atas ada pelang. Jadi ini cor-corannya panjang banget ya, Sob. Kita kalau di Pemalang jalannya kayak gini semua ya asik banget ya. Ini di Pemalang loh, bukan Pekalongan loh. Jadi mungkin banyak orang yang mungkin belum tahu kalau di Pemalang ada jalan sebagus ini. Kita coba cek itu jalan masuk ke dusun apa nih. Oh udah Desa Purana, dusun Purana, Desa Purana sana. Cuman kelihatannya jalannya brodol ya. Jadi dari tadi kita berarti udah di wilayah Desa Purana ini. Asik sekali. Jalannya masih istimewa. Aduh. Kencang-kencang banget ya. Na 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 na. Ini di sebelah kiri masih hutan pinus, sebelah kanan udah pertanian warga ya Sob. Ini kita lewat jembatan. Ini jembatannya juga sepertinya udah dilebarin ini Sob. Jadi sekarang jembatan-jembatan ke arah sini udah lebar-lebar ya. Asik sekali. By the way, ikutnya Kecamatan Bantar Bolang ini ya Sob. Ini kita di perkampungan SMP Negeri 3 Bantar Bolang Sob ini. Ini posisi kita di mana ya? Jadi jalan cor-corannya cukup panjang ini ya Sob. Wow. Asik sekali. Wow. Wah ini agak rusak dikit. Ini sebenarnya ada ke desa lain sebenarnya, Desa Suru kalau nggak salah. Nah, itu kalau ke Desa Suru sana ya. Nah ini jembatannya ada dua Sob, yang satu kecil, yang satu besar ini ya. Ini masih kali Comal juga apa ya? Gede banget kalinya Sob.
ada tete-tete yang habis sepedaan, lagi sepedaan. Wah, ini lapangan desanya kali ya. Cuman kurang terawat rumputnya. La 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 la. Desa Suru itu berarti yang tembus Wanarata apa ya, Sob? Sana. Nah, ini jalannya sudah hot mic. Ya, bukan cor-coran lagi. Berarti sampai jembatan tadi cor-corannya. Tapi halus ini, Sob. Jalannya halus dan lebar ya. Tuh, pemandangannya juga asik. Nanti Purana sampai Karanganyar ya. Nanti Karanganyar baru ke Bantar Bolang. Ini kita masih di Purana nih. Wow, pemandangan yang sangat keren. Nah, kita udah sampai Karanganyar ternyata. SD Negeri 3 Karanganyar. Tapi di sana itu ada jalan masuk ke wilayah Purana ya, sana ya, depan nanti. Kita sudah sampai Karanganyar. Jalannya lebar dan halus ya.